Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'izzai al-mustami'in, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddada ma'al barnamaj at-ta'lim al-ba'd. Ma'ana al-an fi hadhihi al-halqa wa fi hadha al-majlis wa fi hadha al-ta'lim. معنا الآن القرآن الكريم في سورة البقرة. Bapak-Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersua kembali lewat udara dalam kajian rutin kita yaitu menelaah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyelesaikan satu juz ya, satu juz di dalam Al-Qur'an yaitu juz 1. Tapi masih dalam surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ini memang sangat panjang sekali. 2,5 juz, jadi surat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Ya. Dan dia menghimpun banyak sekali pelajaran, ya, banyak sekali topik di dalam agama, termasuk akidah, termasuk tarbiyah, termasuk muamalah juga fikih. Ya. Jadi di Al-Baqarah ini nanti hukum Islam ada, itu rukun Islam. Ada puasa, nanti ada haji, zakat, ada jinayat, ya, pidana, dan nanti juga nanti ada muamalah, perceraian, dan lain sebagainya. Itu nanti ada di juz 2. Ya. Jadi juz 2 ini insya Allah nanti banyak hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Ya. Ada puasa, ada haji, ada nanti ada zakat, ya, kemudian nanti ada muamalah perceraian ya, dan nanti juga taharah muamalah ya. Dan di juz 3 itu nanti ada masalah perniagaan termasuk utang piutang dan lain sebagainya. Itu kita mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merampungkan semua ayat di dalam surah Al-Baqarah ini ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita juga sudah masih diberi umur yang panjang oleh Allah, masuki tahun 2022 ini. Ya, ini sudah tanggal 2. Ya, ini sudah tanggal 2, tentu di rumah semua kalender sudah diganti menjadi kalender 2022. Untuk bulan Hijriah, kita sudah masuk akhir daripada bulan Jumadah Tsani. Ya. Jadi sebentar lagi masuk Jumadah, sudah akhir Jumadal akhir ya. Sebentar lagi masuk Jumadal Tsani, kemudian Rajab Syaban ya. Jadi kurang 3 bulan itu puasa ya. Rajab Syaban Jumadal Tsani, Rajab Syaban, Ramadan ya. Di menurut kalender yang memakai hisab itu insyaallah Ramadan itu jatuh nanti pada hari Sabtu tanggal 2 April. Berarti tarawihnya sudah tanggal 1 April. Tarawihnya sudah tanggal 1 April atau hari Jumat tanggal 1 April itu tarawihnya ya. Tanggal 2 hari Sabtu itu 1 Ramadan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang ayat 106 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الآية. Dan orang-orang yang telah kami beri mereka kitab, maksudnya adalah ahlu kitab yaitu Al-Yahud dan Nasara, Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sebetulnya mengenal Nabi Muhammad ini seperti mereka mengenal putra-putra mereka. Wa inna fariqan, dan sesungguhnya sebagian kelompok dari mereka yaitu kelompok dari Yahudi dan Nasrani, layaktumunal haqqa, benar-benar telah menyembunyikan kebenaran ini. Nah, apa namanya al-haq di sini? Itu adalah kebenaran agama Islam, kebenaran nubuah atau risalah Nabi Muhammad, kebenaran
risalah dan kenabian Nabi Muhammad, fahum ya'lamun, padahal mereka itu tahu. Nah, itu menandakan bahwa memang Nabi Muhammad SAW ini sudah disinggung ya oleh baik itu Nabi Musa alaihissalam maupun Nabi Isa alaihissalam. Jadi makanya di sini Allah mengatakan mereka itu tahu sebetulnya tentang Nabi Muhammad, tentang risalah Nabi Muhammad, tentang kenabian Nabi Muhammad dan sebagainya. Tetapi nah itu tadi karena kebencian ya mereka menyembunyikan kebenaran itu. Ya, mereka kan membaca dalam kitab mereka. Mereka membaca kitab mereka bahwa ada Nabi Muhammad sudah disinggung baik itu Taurat maupun Injil. Nah, jadi faedah di sini satu anna nabiyya ma'ruf inda ahli kitab ma'rifatan tammah. Jadi bahwa Nabi Muhammad ini sudah dikenal, sudah diketahui ya, oleh orang Yahudi dan Nasrani dengan pengetahuan yang sangat sempurna. Artinya betul-betul mereka seperti mereka mengenal putra mereka. Saya kira setiap manusia itu pasti tahu putranya, pasti tahu keturunannya, apalagi putra itu pasti tahu. Nah, pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad seperti pengetahuan mereka ya apa namanya akan putra mereka. Nah, seperti dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Ini ayat Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi bahwa Nabi Muhammad itu sudah ada namanya di dalam kitab Taurat maupun Injil. Ini ayatnya. Yaitu orang-orang yang telah orang-orang yang mengikuti Rasul. Nah, ini maksudnya adalah orang-orang Muslim ya. Muslim apa namanya? Muhajirin dan Ansar. Ya, orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, jadi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Alladzi yajidunahu, yaitu nabi yang mereka dapatkan namanya tertulis indahum di sisi mereka. Ya, alladzi yajidunahu, ini maksudnya orang-orang ini orang-orang Yahudi dan Nasrani berarti ya. Ya yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya, mereka mendapati namanya itu telah tertulis, ini maksudnya dan Nabi mengapa nama Nabi Muhammad SAW telah tertulis di sisi mereka yaitu di sisi orang Yahudi dan Nasrani fit Taurati wal Injil, yaitu dalam kitab Taurat dan Injil. Itu berarti bahwa Nabi Musa telah memberi kabar tentang Nabi Muhammad, demikian halnya Nabi Isa telah memberi kabar tentang Nabi Muhammad. Ya'muruhum bil ma'ruf, nabi ini menyuruh mereka untuk berbuat yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari yang munkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, dan nabi ini mengharamkan bagi mereka hal-hal yang baik, makanan yang baik, minuman yang baik dan lain-lain yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khabais, dan mengharamkan atas mereka hal-hal yang buruk. Wa yadaw 'anhum israhum, dan nabi ini mencabut dari mereka kesulitan-kesulitan ya yang telah membelenggu mereka. Nah, inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebetulnya adalah mencegah apa menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk, dan telah mencabut dari mereka hal-hal yang apa yang sulit. Nah, jadi sebetulnya agama Islam ini adalah agama yang membawa kemudahan. Oleh karena itu masuk ke yang kedua, faedah yang kedua annahu la uzra wa la hujjah li ahli kitab. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi hujah nanti bagi ahli kitab di dalam pengingkaran mereka terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu sudah tidak ada lagi hujahnya, hujah sudah dikirim. Ya. Maka tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk menentang kenabian Nabi Muhammad SAW karena sudah tercatat dalam kitab mereka dan Nabi mereka juga sudah memerintahkan demikian halnya. Nabi Musa dan Nabi Isa telah memerintahkan mereka nanti untuk mengimani Nabi ini. Ini ada faedah sedikit. Bayan anna ta'alluqal insani bil ibni aqwa. Ini bahwa apa namanya keterkaitan manusia dengan putranya laki-lakinya itu lebih kuat daripada keterkaitan mereka dengan anak perempuannya. Jadi makanya kalau ada abu ya, ada orang namanya bapaknya si fulan. Itu biasanya disebut adalah laki-lakinya. Jadi Abu Ali, Abu Muhammad ya.
Meskipun mungkin anak tertua dari dia adalah seorang wanita, tapi dia diambil anak laki-laki, ya, umpamanya Abu Ali, Abu Muhammad, ya, Abu Hafiz, ya, umpamanya si fulan ini abunya, kunyahnya atau panggilan bapaknya, ya, Abu Ali, ya, umpamanya, oh dia bapaknya Ali. Nah, meskipun Ali ini adalah anaknya yang paling kecil, karena mungkin dia nggak punya anak lagi laki-laki yang besar. Ya, mungkin dia anak pertamanya adalah perempuan, nah, tapi dia tidak disebahkan ke anak putrinya, tapi anak laki-lakinya. Nah, tapi kalau seumpama, nah, ini yang jadi masalah adalah seumpamanya ada orang tua atau bapak yang nggak punya anak perempuan, nggak punya anak laki-laki, maaf. Semuanya anak perempuan, umpamanya 2-3, terus panggilan bapaknya siapa, ya? Dia bisa ngambil, anu, dia terserah, dia mengambil apa namanya, mencari satu nama yang dinisbahkan ke dia, tidak masalah. Abu Abdullah umpamanya, meskipun dia tidak punya anak namanya Abdullah, itu tidak masalah. Ya. Tapi kalau dia juga mau menisbahkan ke putrinya, ya, yang paling tua Abu Maryam, itu boleh, tapi itu jarang, ya, itu jarang. Biasanya tetap dia mencari nama laki-laki, ya, meskipun dia tidak punya anak laki-laki. Ya. Nah, jadi keterkaitan orang kepada anak laki-laki itu lebih kuat. Maka oleh karena itu anak laki-laki lah nanti yang akan mewarisi biasanya kerajaan atau apa namanya kepemimpinan dalam rumah tangganya. Wa min al-ihtiras fil Quran ya suqala wa inna fariqan minhum. Ah, ini juga penting bahwa Al-Qur'an itu sangat adil, jujur, ya. Jadi tidak menyamaratakan semuanya orang Kristen itu mengingkari, ya. Mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi ada sebagian mereka itu yang beriman. Wa inna fariqan minhum. Jadi sebagian dari mereka mengingkari, tapi sebagian yang lain beriman. Jadi li'anna kitman al-haqq lam yakun min jami'. Jadi menyembunyikan kebenaran atau menyembunyikan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad itu tidak berlaku bagi semua orang Yahudi dan Nasrani. Ini hanya sebagian saja, aslinya kelompok dari mereka saja. Sebagian yang lain itu ada di antara orang Nasrani itu masuk Islam, dan juga kaum Yahudi juga ada masuk Islam. Nah, contohnya kalau kaum Nasrani itu adalah Kan Najasyi itu masuk Islam. Kalau dari Yahudi, dari kalangan sahabat itu adalah Abdullah bin Salam, ini dulu Yahudi masuk Islam, ya, dan lain-lain. Kemudian syiddatul lom wa zam. Ah, ini. Jadi celaan yang besar, celaan yang celaan yang sangat besar kepada orang, ya, yang mengingkari suatu kebenaran padahal dia tahu. Nah, ini tentu celaannya, ya, lebih besar daripada orang yang mengingkari suatu kebenaran karena tidak tahu. Nah, ini orang Yahudi dan Nasrani ini tahu bahwasanya Muhammad itu nabi, ya, tapi mereka mengingkari, ya, itu beratnya mengingkari padahal mereka tahu. Nah, mengingkari dalam kondisi mengetahui itu lebih tercela, ya, daripada mengingkari karena memang dia tidak tahu. Nah, wa inna fariqan minal qawmi al-haqqa wa hum ya'lamun. Nah, kemudian al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, janganlah sekali-kali kamu ragu. Nah, ini juga penting sekali, ini termasuk prinsip bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, bahwa apa yang kita yakini itu sudah benar adanya. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu lagi dengan agama yang kita yakini ini sekarang. Ya, oleh karena itu bagi kaum muslim semuanya, jika terjadi keraguan-keraguan di dalam hati kita berkaitan dengan agama yang kita anut, jadi maka selalulah mengulang ayat ini, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu ragu. Janganlah sekali-kali ragu. Ya.
bahwa agama yang kita anut sekarang ini adalah agama Islam yang paling benar yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Min fawaidil ayat anna ma jaa'a min indillah, ya, semua yang datang dari Allah itu pasti hak. Pasti benar. Nah, berarti yang datang selainnya berarti batil, ya. Fama za'al haqq illa dalal. Ya, maka sesungguhnya selain kebenaran itu adalah kesesatan. Nah, ini prinsip, ya. Jadi kita umat Islam jangan sampai ragu bahwa apa yang kita anut ini adalah agama yang benar adanya, ya. Jadi biarlah orang itu mencela, biarlah orang itu mencaci, biarlah orang itu merendahkan, tapi kita tetap komitmen bahwa apa yang kita anut itu berasal dari Allah, karena selain yang berasal dari Allah itu pasti sesat. Annama ja'a min 'indillah fa huwa haq, diqauli al-haqqu min rabbika. Ya. Ma dama al-haqqu min Allah fa in yajib an yu'mina al-insanu bi. Nah, selama itu berasalnya dari Allah, maka wajib hukumnya orang itu beriman kepadanya. Wa anna la yalhaqu bizalika syak wala mariyah. Karena yang berasal dari Allah itu tidak ada keraguan. Ya. Tidak ada keraguan-keraguan dari Allah. Karena itu wajib hukumnya manusia itu untuk mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anna kulla syai'in khalafa ma ja'a min 'indillah fa huwa batil. Ini. Semua yang menyelisihi apa yang datang dari Allah, maka otomatis itu adalah sesat. Nah, ini prinsip juga. Jadi kulla syai', kulla aqidah wa kulla syari'ah, semua akidah, semua syariat, semua ideologi yang itu menyelisihi yang datang dari Allah, maka itu pasti sesat. Ya, di qauli ta'ala, "Fama za'dal haqqi illa dhalal." Apalagi setelah kebenaran itu kalau bukan kesesatan. Nah, ini dia. Ini ayatnya. "Fama za'dal haqqi illa dhalal." Kemudian ayat ini juga menguatkan, ya, menguatkan hati Nabi, menguatkan semangat Nabi, ya, menguatkan jiwa Nabi bahwa untuk tidak ragu karena ada komitmen dari Allah Subhanahu wa taala. Taqwiyatur rasul ala ma huwa alaihi minal haq wa in katamahu ahlul kitab. Nah, jadi penguatan dan juga istilahnya itu apa namanya? Penguatan jiwa Nabi, ya, penguatan keyakinan Nabi dan juga pengikutnya bahwa apa yang ada yang diyakini sekarang ini adalah kebenaran, ya, meskipun kebenaran itu barangkali disembunyikan oleh oknum-oknum. Nah, taruhlah pemain Yahudi dan Nasrani menyembunyikan kebenaran itu, tapi kita umat Islam tidak perlu ragu karena ada pernyataan, ya, ada istilahnya itu apa namanya, pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada ini adalah benar adanya meskipun itu disembunyikan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Meskipun disembunyikan oleh Yahudi dan Nasrani. Nah. Kemudian inayatullah Subhanahu wa taala bin nabi, ini juga faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala memelihara nabinya ketika dia mengatakan mir rabbika, dari Tuhanmu. Jadi disebahkan ke beliau. Ya. Jadi untuk menjaga jangan sampai nabi ragu, ya. Kemudian Bapak Ibu, annasyakka yunafil iman. Ya. Keraguan-keraguan itu bertentangan dengan keimanan. Ya, karena itu fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kau termasuk orang yang ragu. Ya. Jadi keraguan-keraguan itu menyelisihi, ya, berseberangan dengan keimanan. Kemudian faedah juga bahwa inayatullah Subhanahu wa taala bil rasul bitasdid. Ya, jadi kepedulian Allah atau pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya dengan memantapkan jiwanya sehingga tidak ada keraguan. Ya al-haqqu min rabbika fala takunanna. Kebenaran itu, ya Muhammad, dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali kamu ragu. Nah, ini juga sekaligus juga menguatkan juga keimanan bagi umat Nabi Muhammad yang berada di belakang beliau untuk jangan sampai ragu dengan apa yang dipegang sekarang ini. Karena ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan ada komitmen dari Allah bahwa ini adalah kebenaran, maka tidak perlu lagi ragu, ya. Jadi orang yang ragu itu berarti imannya enggak sempurna, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu,
Kalau kita ragu tentang apa yang kita miliki sekarang ini, ya itu berarti bisa jadi mengarah kepada kekufuran. Ya, jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali pernyataan-pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan keimanan. Ya, jadi apapun kata orang, ya kita tetap beriman. Ya. Walikulli wijhatun, ayat lagi, bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, tadi kita konteksnya itu bicara tentang kiblat, ya kan? Kita tahu orang-orang Yahudi dan Nasrani nggak mau ikut kiblat, ya sudah, biarkan. Wali kulli wijhatun, setiap umat, setiap orang itu punya kiblat sendiri yang mana dia berkiblat kepadanya, ya sudah, biarkan. Jadi kalau Yahudi berkiblatnya ke Baitul Maqdis, kalau Nasrani kiblatnya ke matahari terbit, ya sudah, biarkan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Aina ma takunu, dimanapun kalian itu berada, ketika mengerjakan sholat, ya pasti Allah di situ. Artinya Allah selalu bersama kalian. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sempurna Allah maha, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi setiap umat yang punya kiblat sendiri, ya silakan. Ya, kita sudah ada kiblatnya, sudah dipindah ke Al-Ka'bah. Nah, kalau orang Yahudi mereka kiblatnya ke Haikal Sulaiman, itu kiblatnya Masjid Baqdis, silakan. Ya, orang Nasrani mereka berkiblat ke tempat mataharinya ke sebelah timur, matahari terbit, ya silakan. Ya, umat Islam sudah ada kiblatnya sendiri, yaitu Ka'bah. Nah, jadi tidak perlu mencampuri, ya silakan. Ya. Fastabiqul khairat. Nah, tadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, artinya sudah kita berlomba-lomba dalam kebaikan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Aina ma takunu ya'tikumullahu jami'a. Ya, dimanapun kalian berada, Allah pasti tahu di mana kalian berada. Nah, fasti ya Allahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada yang terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Min fawaidil ayat annal umam takhtalifu manahijaha wa in tar ala asli wahid wa huwa al-islam. Wa na'ni bil islam al ma'na al 'am wa huwa al-islam la subhanahu wa taala. Ya. Jadi umat-umat terdahulu, ya, umat-umatnya Nabi Musa, Nabi Isa yang asli, ya, ketika Nabi Musa atau Nabi Isa yang asli, ya, itu adalah pada dasarnya, ya, syariat yang mereka bawa itu sama sebetulnya dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, intinya itu sama, tapi sama intinya sama, tapi cara-cara peribadatannya itu berbeda, ya. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa yang dibawa oleh Nabi Isa aslinya, apa yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa aslinya itu sama. Jadi merubah itu adalah orang-orang yang datang setelahnya. Annal insana yajib alaihi yattabi'al haqq aina ma kana. Jadi manusia itu harus wajib punya mengikuti kebenaran dimanapun dia berada. Wala yanzur ila kasratil mukhalif, dan jangan melihat banyaknya yang menyelisihi. Nah, ini penting sekali, ya. Penting sekali sebagai suatu prinsip, ya, dalam beragama bahwa kita tidak boleh ragu, ya. Jadi kalau kita bandingkan Bapak Ibu, ya, jumlah pengikut, ya, Islam di dunia ini itu sebetulnya minoritas. Kalau digabung seluruh penduduk dunia, ya, sebetulnya Islam ini minoritas, ya. Mungkin karena kita di Indonesia yang kebetulan ini umat Islamnya banyak, kita melihat dia mayoritas. Tapi kalau di tempat lain itu kan terbalik. Ya. Seperti di Rusia, di Cina, di Amerika, di Eropa, atau mungkin sebagian di Afrika, ya, mungkin umat Islam sangat minoritas, ya, di Amerika. Jadi ini harus terpercaya bahwa dalam menilai suatu kebenaran suatu agama, jangan melihat banyaknya pengikut. Nah.